Hai teman-teman, buat teman-teman yang belum subscribe, Niko kasih tahu caranya ya. Yang posisi handphonenya begini, ditegakin jadi begini. Tekan tombol subscribe sampai menjadi abu-abu. Wih, ini nih Uta. Kita udah punya rumah baru nih. Bio, rambut kamu bagus banget. Iya. Warnanya pink. Iya. Kayak lap meja. Heh. Lap meja pink. Iya, lap mejanya Nana kan warnanya pink, yang buat bersih-bersih di dapur. Iya. Wah, nih. Mio, bajumu bagus. Wah, iya. Warnanya putih ya? Bukan. Apa? Pink muda? Iya. Iya, kayak kain pel. Heh. Kain pel. Wah, di situ ada galon, ada air mineral. Mio, tapi Daddy Nana kemana sih? Pagi-pagi kok udah nggak ada? Waduh, aku nggak tahu, Yuta. Wah, aku lapar. Mio, wajahmu kok aneh, Mio? Kamu pakai bedak, bedak apa, Mio? Putih banget. Oh? Apa jangan-jangan enggak. Kamu pakai masker cat tembok? Oh, bukan pakai masker cat tembok. Tuh, kamu lihat tuh. Lantai kita, lantai tangga, sama dindingnya tangga sama wajah kamu sama kulit kamu. Wah, gimana sih ya beda dong? Wah, rambutnya Mio bagus nih. Keren Mio. Wah, kita ke tempatnya tokonya siapa nih? Wow, ini toko souvenir. Eh, bukan, toko baju. Toko baju. Oh, iya. Keren sekali ya. Ada fitting roomnya nih. Iya. Tapi tunggu. Kita mau beli bajunya siapa? Ya beli baju buat kamu lah, Yuta. Mana yang jual? Ayo kita coba cari-cari dulu nih. Gak tahu yang jual di mana ya. Entah yuk. Nah sini ada baju yang warna putih, hitam, segala macam nih Uta. Silakan saja kamu beli yang Mio, mana buat Halloween. Baju kita, oh iya ya. Baju kita udah banyak. Kalau buat Halloween gampang Mio, gak usah beli. Menghemat, baju kamu yang ada ini kita sobek-sobek. Udah kayak Halloween, serem. Gimana sih? Masa kita beli baju Halloween? Dah, kamu beli-beli dulu tuh. Mumpung aku yang bayarin. Oh, bener. Kamu yang bayar. Oke, aku beli 3, Mio. Tapi bohong. Gak jadi deh. Oh, coba deh. Aku coba baju ini. Ini keren. Ini adalah cool. Cool gak aku, Mio? Ini bajuku sangat keren. Betulkah? Enggak. Tapi ini harganya keren mahal, kok. Mio. 1,5 juta. Waduh, 1,5 juta. Kok mahal banget? Iya makanya, di sini kan kamu tahu, showroom di sini, butik-butik di sini mahal-mahal barangnya. Bener dah, yuk. Ayo kita bayar dulu nih. Leh. Wah. Halo, aku adalah Mbak tuh. Mbak Katu. Mbak ini kan yang munda-mandir di jalan gak ada kerjaan. Kenapa tiba-tiba mau bayar muncul? Iya dong, aku butuh uang nih. Bayar dulu nih ke aku. Mbak, butuh uang buat apa? Buat beli rumah. Beli rumah. Sekarang ini kan sudah udah lewat waktunya Halloween. Tapi suasana Halloween masih serem ya, Mio. Masih tetap diperingatin. Oke nih, Mbak, aku bayar nih 1,5 juta. Tuh kan, juta. Iya. Bayarin nih. Mbak Katsu. Mbak Katsu. Wajahnya kok serem? Apa wajahnya serem? Wajahnya habis beli di mana? Serem banget. Itu wajahnya asli apa topeng? Asli lah, masa topeng? Oh, ya udah Mbak. Ternyata toko ini punyanya Mbak Natsu. Iya, pasang semuanya punyanya Kamu Mbak Natsu. Kamu nggak beli baju Halloween, Mio? Nggak deh, ini saja udah cukup pakai rambut, pakai topeng. Oh, kamu pakai topeng? Nggak, canda. Kita makan di restoran mewah ini di istana. Wah, kamu makan nasi kuning, Mio? Iya nih. Enak banget, Mio. Ini aku makan sushi. Enak banget, mantap. Terus kita supaya lebih seru untuk acara memperingati ulang tahunnya Snow King, bagaimana kalau kita bikin Halloween-nya lebih meriah? Kamu bikin jadi hantu kepala buntung. Gimana? Jadi hantu kepala buntung? Iya, aku jadi Mr. Vampire. Gimana sih kok aku jadi Vampir kepala buntung? Terus kamu jadi hantu apa dong? Ya jadi gini saja biasa. Cocoknya aku tahu. Apa? Kamu
jadi hantu Kuchisake Onna. Kuchisake Onna? Hantu Jepang itu loh yang serem. Terus kenapa? Ya, gak asik ah Mio. Ayo yuk. Serem banget Mio. Masuk. Kita di pintu udah disambut sama dua hantu. Wah, tempatnya keren banget nih. Wah, suasananya benar-benar ada pumpkinnya. Wah, seru. Asik nih ada pumpkin head. Mio, wajah kamu serem. Cocok untuk acara Halloween. Gimana sih? Kita naik yuk ke atas yuk. Wah, ini benar-benar istana megah sekali. Tapi Snow King sama Snow Queen mana ya? Aduh, aku nggak tahu di mana. Tempat tidurnya berkelas banget nih. Ada kolam renang juga. Ini pasti jacuzzi. Mio, cat tembok kamu luntur nggak? Enggak lah. Kalau masuk air, luntur lagi. Ada jeruk Mio. Boleh nggak ya? Kita ambil satu dulu jeruknya. Gimana sih kok diambil satu jeruknya? Tapi Snow King, Snow Queen kemana ya? Aduh, aku juga permisi. Gak tahu. Permisi, apa ada orang di sini? Gak ada yang jawab, Mio. Yaudah deh, sekarang kalau begitu kita telepon. Loginya lagi gak ada. Mio, kita segera telepon Daddy sama Nana. Pasti seneng tuh mereka kesini, Mio. Tapi Daddy Nana pakai kostum apa ya? Aku gak tahu, Yuta. Tante Chika Maki? Oh, mungkin pakai kostum mumi, Tante Chika. Tante Maki agak sulit. Pakai kostum penyihir sulit karena ada topinya, ada kondenya dia. Tante Maki cocoknya jadi kuntilanak gimana? Waduh, nanti kita dimarahin loh sama Tante Maki. Iya juga ya, kuntilanak ada rambutnya. Tante Maki rambutnya di konde. Gak cocok. Kuntil konde. Masa? Tante Maki cocoknya jadi hantu Kuchisake Onna. Hah? Iya. Ya boleh juga sih. Hujan salju. Wah, pas salju. Banget nih. Asik, ini baru sejuk nih udaranya nih. Snow Queen. Hah? Semua saya rasa seluruh penduduk kota Sakura akan bersukaria hari ini. Ada Yuta Mio. Ternyata kalian sudah datang. Sudah lama kalian datang? Dah 1 tahun yang lalu. Salah. Enggak, canda. Bisa bercanda. Sejam yang lalu. Bercanda. Oke, kalian sudah masuk ke dalam? Ya udah nih, keren banget. Terima kasih. Ini semua berkat Snow Queen. Aku mau telepon dulu. Halo Tante Maki. Ada apa? Ada istana Mixway Halloween. Iya. Aku juga diundang sudah. Aku pakai baju Halloween kejutan nanti ya. Tapi kamu apa? Jangan kaget. Yaudah deh. Oke. Sip. Aduh, Maki, pasan kamu pakai baju penyihir saja. Iya, aku baju penyihir. Chika tuh baju cumi. Cumi. Mumi. Halo Tante Chika Maki. Halo. Apa kabar kalian?
How do you do? How are you today? Ya, itu bagaimana? Ya. Yes, yes. I'm happy. I'm very happy because Chika not happy. Hah? Kok bikin Chika not happy? Yes. Oke, kita pesta Halloween akan segera dimulai. Semuanya para pengunjung, silakan datang ke Istana Mixue. Iya, benar sekali. Mio, kamu serem Mio, kayak hantu. Ah, enggak apa-apa deh, kamu Halloween. Ini tamu-tamu kita udah datang Mio. Eh, halo, aku mau beli es krim nih ya, satu nih, satu yang jumbo. Tuh, tentu saja. Oke, silakan duduk, kami akan persiapkan ya. Selamat Halloween. Ini bajunya baju kelelawar ya? Iya, kita mau bayar dulu nih berapa? Oh, tenang aja. Berapa porsi pesennya? Berapa es krim? Satu, tapi satu yang jumbo. Yang jumbo. Oke, tenang aja. Satu cuma 8.000 harganya. Murah meriah. Oh iya, kita langsung makan es krimnya. Silakan dinikmati. Kalau kurang bisa beli kembali. Wah, asik ya. Ini es krimnya enak banget. Es krim paling enak yang pernah aku rasakan di dunia. Iya, enak sekali. Nyum. Enak banget. Mantap. Ini baru es krim. Rasanya bukan main enaknya. Iya nih, enak banget. Ayo yuk kita keluar. Let's go. Sekarang kita akan jalan-jalan keliling kota Sakura. Halo semuanya, selamat hari Halloween. Asik ya? Iya, di kota Sakura ini merayakan hari Halloween selama satu bulan penuh. Iya enggak? Ya. Mio. Sekarang kita ngapain nih? Mio, makeup kamu bagus banget. Iya Mio, siapa yang dandanin? Serem banget, matamu merah. Bagus nih makeupnya nih. Pakai contact lens. Oh, pakai soft lens. Iya, soft lens. Maksudnya itu. Wow, ini nih es krimnya nih udah gak sabar nih. Es krim paling enak kesukaan kita nih. Iya nih. Wah, istana Halloween-nya megah sekali. Wah, kita boleh jalan-jalan ke sini. Kita boleh foto-foto kan? Oh, tentu saja boleh. Iya, boleh dong. Oh iya, kalian bisa ikutin lomba foto kok, ya gak Miu? Ya nih. Lomba foto tentu saja ada hadiahnya 5 juta rupiah bagi pemenangnya. Wow, boleh. Aku beli ya. Ya. Sabar. Semua akan kebagian. Tenang. Ayo Chika, bantuin Chika. Kamu jangan diem aja. Kenapa kok diem aja? Mumi itu harus bergerak. Jangan diem aja. Kamu ini makin gak asik. Mana banget nih. Iya. Enak banget nih es krimnya. Iya nih. Iya, enak banget. Aku suka. Rasanya pas, gak terlalu manis, tapi enak. Dinginnya luar biasa. Langsung lumer di mulut. Iya, enak ini. Mantep banget. Sekarang kami mau jalan-jalan dong. Iya, aku mau jalan-jalan, mau lihat-lihat nih, boleh kan? Oh, tentu saja. Boleh. Tentu saja boleh. Apa perlu diantar sama Chika? Gimana kok aku yang ngantar? Iya Chika, sekali-sekali kamu yang ngantar. Kamu diam aja sih. Yaudah kita kita mau jalan-jalan dulu nih kan, katanya ke toko itu, ke toko pom-pom. Oh iya. Iya kita pergi dulu ya, nanti kita kembali lagi. Oh baik. Chika, akhirnya gak jadi nganterin. Kamu diam aja tuh gimana sih? Kamu tuh harus sedikit aktif. Kenapa kok sedikit aktif? Kamu kan udah jadi mumi. Ya. Kalau diem aja itu cumi namanya. Cuma mikir. Harus bergerak gitu loh. La 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 la
kita joget kiri, hai hai, joget kanan, ahai, asik goyang kiri, goyang-goyang. Goyang bareng Tante Maki, paling asik, jangan goyang bareng Tante Cika, karena Tante Cika belum mandi. Hei, kami zombie, kami juga mau ikut pesta Halloween. Halo kalian, bagus banget kostumnya. Aduh, badannya semua hijau. Dicat pakai cat tembok atau cat minyak. Wah, cocok ini Cika, teman-teman kamu tuh ya. Wah, cocok ini. Gimana sih teman-teman? Kok kita dipanggil pakai cat tembok, cat minyak? Hei, kami zombie beneran. Ya nih, bisa aja kalau bercandanya, bercanda gitu kan maksudnya, mau ngasih kejutan ya. Nih, aku jadi penyihir dan ini temanku jadi cumi. Hehehe, cumi lagi. Mommy, kalian gak takut lihat mukanya Cika? Mukanya Cika serem banget. Ayo, teman-teman, kita duduk, kita makan-makan. Hei, kami gak lapar, kami gak mau makan ini. Oh sudah, kalian makan aja. Pokoknya kami maunya ya. Minum warna merah. Wah, ini zombie beneran berarti. Waduh, ini gara-gara Cika pasti. Cika, teman-teman kamu semua kan. Waduh, jadi zombie. Kok gara-gara aku kan Maki, Clara. Kenapa harus Maki? Kalau benar tuh semuanya Maki, yang salah tuh pasti Cika. Ya gak Sakura? Maki ini gak adil deh. Makanya Cika, kamu sih dibilangin suruh jaga pintu.